الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله تشكر di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita tengok muka surat yang ke-50, tujuh baris pada atas. Muka surat 50, tujuh baris pada atas. Yang Rumi muka surat 154, dua baris pada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Maka adab berzikir eh? Betul tak? Oh. Muka surat 50, dua baris daripada atas. Muka surat 50, dua baris pada atas. Yang Rumi 154, penggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka adab berzikir itu seperti kata musannif, bahawa ia yang berzikir itu hadirkan maknanya, makna zikir dengan hatinya, dengan hati orang yang berzikir itu, jikalau dengan ijmal sekalipun, jikalau hadir makna itu dengan umum sekalipun. Nah, ini adab berzikir. Lidah kata la ilaha illallah, hati kata Allah jualah Tuhan. Itu adab berzikir. Ha, zikir lisan, lidah sebut la ilaha illallah, kemudian hati kita hadir Allah jualah Tuhan. Allah sahajalah Tuhan. Allah jualah Tuhan kita. Baik. Ha, makna dengan ijmal, Allah Ta'ala jualah Tuhan kita. Nah, kalau boleh sambung lagi, yang bersifat dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Nah, itu contoh. Inilah halnya, hal iaitulah adab berzikir. Jika kuasa ia seseorang yang berzikir itu atas menghadirkan akan dia, akan makna zikir itu. Baik. Jadi kita ingat dalam hati kita, Allah Ta'ala jualah Tuhan kita. Itulah cara berzikir yang diajak oleh ulama kepada kita. Baik. Inilah halnya, inilah kelakuan adab berzikir itu. Jika kuasa ia seorang akan menghadirkan, akan dia akan makna zikir itu. Baik. Maka jika tiada kuasa menghadirkan dia, maka jangan ia tinggalkan akan dia. Maka jika ia seseorang yang berzikir, maka jika tiada ia kuasa, dia tak mampu, seorang yang berzikir itu tak mampu menghadirkan akan dia akan makna zikir itu dalam hati, maka jangan ia, orang yang berzikir yang tak mampu nak ingat di hati itu, tinggalkan akan dia akan zikir. Jadi ini pesanan musannif kepada kita. Sebaiknya zikir dua, lisan dan qalbi, lidah dan hati. Lidah kata la ilaha illallah, hati sebut Allah jua Tuhan. Baik. Kalau tak mampu hati kita berjalan sekali dengan lidah, maka jangan tinggal hak yang zikir lisan. Hak sebut tu jangan tinggal. Pasal apa? Kerana jikalau luput ia seseorang dengan hatinya, kalaulah dia tak boleh hadir di hati, masih ada pada mulutnya. Paling tak ada, dia zikir juga dengan lisan. Nah. Maka jika ditinggalkannya,
ditinggalkan akan zikir akan dia, akan zikir lisan itu dengan lidahnya, nescaya luputlah ia zikir dengan zahir dan batinnya. Ha, kalau kita tak mampu hadir di hati, lidah pun tak sebut, dua-dua tinggal. Ha, ni lagi rugi. Sekurang-kurangnya kita zikir lisan, lidah, la ilaha illallah, sekurang-kurangnya. Sebaiknya dua sekali. Hati pun ketika kita sebut la ilaha illallah, hati pun bergerak. Allah jualah Tuhan. Kalau hati tak boleh bergerak lagi, tak apa, gerakkan lidah dulu. Sekurang-kurangnya ada juga satu pada kita. Kalau tinggal dua-dua, pakai tak ada apa. Ini pesanan musannif kepada kita. Walaupun biasa, walaupun benda ni dianggap macam biasa, tetapi kalau kita tak ambil peduli benda ni, pasal apa? Dikhawatiri, ditakuti hati kita ni mati. Na'uzubillah. Nah, itu yang musannif pengarang kitab sebut di sini. Nah, pengarang kitab sebut di sini, sebaiknya zikir dua, lisan dan qalbi, lidah dan hati. Lidah sebut, hati ingat Allah Tuhan. Allah sahaja Tuhan, Allah jualah Tuhan. Kalau tak mampu hati bergerak, maka gerakkan lidah. Begitu. Jadi apa yang menyebabkan kita ni dapat bergerak kepada zikir, maka kita buat dulu. Contoh, kalau kita tak boleh ingat zikir kecuali kena pegang tasbih, kita pegang tasbih dulu. Kalau kita tak tasbih tepi, kita ralit. Maka dengan perantaraan, dengan asbab kita pegang tasbih, menjadi asbab kepada kita ni boleh berjalan, boleh berzikir. Ha, kita pegang tasbih. Latihan yang mula-mula. Lepas tu, kita jalankan, gerakkan tasbih, lidah dan hati. Kalau tak boleh hati, lidah dulu. Kalau boleh, tiga-tiga sekali. Tasbih kita tarik, lidah kita sebut, kemudian hati kita bergerak. Tariqah syatariyah, dia gerakkan semua anggota, lidah, hati dan anggota. Nah, lidah, hati dan anggota. Ni bukan ahli zikir sangat ni, tasbih tak lekat dalam poket. Dia pegang selang. Ni tasbih, selang belah ni, duduk. Sama ada duduk iftirash seperti antara dua sujud, ataupun duduk seperti tahiyat akhir. Nah, istirahah. Kita duduk macam tu. Kemudian tangan ni selang. Tasbih ni kita selang belah kanan. Nah, hak tangan kanan ni mai belah kiri sebab hati kita kiri. Begitu. Tak lagi duduk. Pegang tasbih, kita duduk, kemudian pandangkan hati kita. Mula di hati ni. Nah. Tarik tasbih. La ilaha illallah. Lagu tu. Mula-mula hati mai belah ni naik atas. Pukul balik hati. Allah tu di hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua gerak. Anggota gerak, tangan gerak, lidah gerak, hati gerak. Dia nak seluruh anggota kita ni mengingati Allah Ta'ala. Itu latihan tariqah syatariyah. Sebab dia tak banyak, satu-satu ya. Nah. Itu latihan supaya menghidupkan hati kita. Nah, lepas tu, lepas buat tu, dia jadi sendiri. Kadang-kadang dia telah terlatih, tak pegang tasbih pun lidah dia bergerak, la ilaha illallah, la ilaha. Ataupun dia tak, lidah dia tak bergerak pun hati dia bergerak, Allah, Allah, Allah. Ha, kalau lagu tu tak apa dah, dia berjalan dah, dia mula hidup dah. Nah. Jadi latihan-latihan zikir ini supaya menghidupkan hati kita, supaya ingat Allah Ta'ala, supaya kita ni sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Apabila ingat Allah Ta'ala, dalam ilmu tasawuf namanya syuhud.
Syuhud ni sentiasa menyaksikan kewujudan Allah Ta'ala itu di setiap masa, setiap keadaan, setiap ketika. Barulah kita boleh rasa yang kita mengaji, yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafah, yang kelima qiyam hubi nafsih, yang keenam wahdaniyah. Daripada zikir itulah Allah Ta'ala bagi kita menghayati, bagi ingat, bagi rasa kewujudan Allah Ta'ala itu pasti dan mesti. Dengan apa? Dengan kita menghadirkan hati kita mengingati Allah Ta'ala. Ha, barulah kita ni makin baik, makin elok akhlak, makin kita ni ubah perangai, makin kita ni jinak dengan akhlak Muhammadiyah, ihsan yang kita belajar. Barulah kita boleh terjemah di dalam penghayatan kita. Kalau dah, mengaji saja. Dengan baba mengaji berapa tahun lah? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berapa tahun dah kita mengaji? Berapa kitab dah kita mengaji? Apa yang kita bawa dalam diri kita? Memang kita faham hak kita mengaji. Bab syuhud, bab redha, bab syukur, sabar, semua kita erti. Tapi tang mai berlaku benda tu, kita tak boleh buat. Kita sendiri, saya sendiri. Itu guru saya almarhum Baba Husin Dalla, dia kata mengajar ni jangan pukul eh. Pukul hati kita. Kita hak tak kena ni. Pukul hati kita. Kita mengaji, kita muhasabah. Kita muhasabah, aku mengaji ni berapa kitab dah. Kemudian aku buat, aku ubah ni apa dia? Kau pelan teruk. Kalau pelan teruk, lorak lah. Maksudnya kritikal. Maka kita kena rawat. Rawat tu lah dengan cara kita ni belajar ilmu tasawuf. Jadi di antara perjalanan untuk menghidupkan hati, iaitulah zikir. Macam mana nak buat? Ni ulama' terangkan kepada kita. Zikir lisan dan lidah. Lisan dan qalbi, hati. Lidah dan hati. Lidah kata la ilaha illallah. Hati kata Allah jua Tuhan. Konteks di antara dua perkara itu. Dia berhubungan di antara dua perkara itu. Lidah kata, hati sambut. La ilaha illallah. Hati sebut Allah jua lah Tuhan. Lidah kata la ilaha illallah, hati berkata Allah jualah Tuhan. Itu cara ulama ajak kepada kita untuk hidupkan zikir zahir dan batin. Kalau tak mampu kita zikir hati, maka gerakkan lidah dulu. Kerana lidah ni menolong hati. Lidah ni menolong hati. Kalau lidah duk ngata ke orang, takkan hati nak berzikir? Pakai dak lah. Kalau lidah bercakap bab dunia, hati dia tak ingat dah. Kalau lidah tu bercakap tentang akhirat, hati tu secara automatik ditolong untuk mengingati akhirat. Begitu. Jadi lidah menolong hati untuk mengingati Allah Ta'ala. Itu latihan para ulama' di dalam bab kerohanian untuk menghidupkan, menjadi asbab melatihkan diri kita, menghidupkan hati kita. Baik, nak cam hati sihat tak sihat, hidup tak hidup, kita buat dosa rasa dosa tak? Kalau tak rasa apa, mati. Mengata ke orang rasa salah tak? Tak, mati hati tu. Kalau rasa, menyesal, silap dah aku ni. Kena pergi minta maaf. Itu tak apa. Alhamdulillah. Tapi kalau buat dosa, tak rasa dosa, na'uzubillah, hati mati. Sakit. Kalau hati sakit, nak buat ibadah, dia tak sedap. Macam orang demam, makan makanan sedap,
dia rasa tak sedap baik. Kerana dia sakit. Mengaji rasa berat, zikir rasa berat, baca Quran rasa berat, semayang lama rasa berat. Berat belaka kerana tidak ada kelazatan di dalam taat oleh kerana kita ni banyak maksiat. Begitu. Itu kita belajar dalam tasawuf macam tu. Nak faham tasawuf, kena faham ilmu fardu aini yang dikatakan tauhid fardu ain, tauhid asas. Baru boleh faham tauhid ma'rifah khas. Tapi kalau hak ni tak ambil, macam mana nak ambil yang ma'rifah khas? Tak akan dapat. Dia tak akan dapat. Nah, nak naik sekolah menengah, dia kena ada asas sekolah rendah. Kalau tak ada asas sekolah rendah, sekolah menengah dia tak faham. Begitu. Kedua-dua ni perlu di antara tauhid asas dan tauhid khas. Tauhid asas dan tauhid khas. Tauhid khas yang kita mengaji ilmu ma'rifah, ilmu tasawuf. Begitu. Tak lengkap semua ni melainkan syariat. Ilmu fardhu ain tiga, tauhid, fiqh, tasawuf. Ketiga-tiga wajib kita dalami. Ketiga-tiga wajib kita mengaji. Ketiga-tiga wajib kita kena ambil. Kita kena belajar ke semuanya dan kita kena beramal dengan ketiga-tiga ilmu. Begitu. Setengah dia kata, aku tak minat fiqh, aku minat tasawuf je. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena ambil ketiga-tiga. Jalan menuju Allah, di antaranya aqabatul ilmi. Halangan-halangan, kita kena bagi lepas halangan ilmu. Maksudnya kita belajar baru lepas. Tak belajar, tak lepas, tak boleh pi. Maksudnya tak boleh pi. Aqabah, Imam Ghazali sebut. Halangan, bongok, bongoi. Lepas hak tu baru boleh pi. Lepas hak ni baru boleh pi. Dia ada 6 aqabah. Aqabatul ilmi, aqabatul taubah. Lepas hak ni baru boleh pi. Lepas hak ni baru boleh pi. Lepas hak ni baru boleh pi. Kalau tak duk sekat situ. Pasal apa mengaji hati duk lagu tu? Pasal apa kita mengaji tak ubah pun akhlak? Kita tahu tapi tak boleh ubah pun. Itu namanya aqabah. Nah, halangan-halangan, kalau kita lepas hak tu baru boleh pi. Lepas hak tu baru boleh berjalan. Baik. Kita mengaji dah, fira ila Allah, berlari kepada Allah Taala, tapi kita berlari kan merangkak gila ni. Nah, kalau merangkak boleh gagah, kalau kesat lagi teruk. Nah, maka kita minta ya Allah, dengan sepenuh tahun baru ni umur kami pun kui bertambah ya Allah, maka engkau taufiklah kami dapat memahami apa yang dipelajari, dan ilmu yang dipelajari itu ilmu yang barakah dan dijadikan nur ke dalam hati kami, dapat dipandukan kami kepada jalan keredaan-Mu, supaya kami dipandu menjadi hamba-Mu yang sebenar-benarnya hamba. Ilahi antal maqsudi waradaka matlubi. Ya Allah, ilahi antal maqsudi, engkaulah maksud tujuan kami. Wa ridaka matlubi, dan redha engkaulah yang kami tuntut. Nah, begitu. Kita buang masa banyak lah. Nah, masa seronok. Kita buang masa dengan lalai, dengan mengikuti hawa nafsu. Maka kita kena perbaik. Perbaik. Tok Wei Saleh selalu sebut, kita ni kuih pertama umur. Rumah kata kuih, pi lah kot nu. Kubok kata mai lah kot ni. Rumah kata pi, kubok kata mai. Apabila rumah kata pi, kubok kata mai, kita kena cepat. Kita kena cepat. Apa yang dipetuakan oleh ulama, nah, untuk menghidupkan hati kita, zikir lisan dan qalbi, lidah dan hati itu kita kena latih dalam diri kita. Moga-moga Allah hidupkan hati kita. Apabila hati kita hidup, maka insya Allah, moga-moga kita menjadi hamba Allah yang
benar, hamba Allah yang sadiq, yang benar kehambaannya kepada Allah Ta'ala. Hatta tamtajiza ma'al ma'naha bil lahmi wa damihi, sehingga bercampurlah akan makna kalimah syahadah itu dengan darah dan daging, hingga bercampur ia kalimah zikir itu serta maknanya, makna kalimah zikir itu dengan daging dan darahnya, bercampur dengan daging dan darah. Maksudnya lazimkan, perbanyakkan, lazimkan dalam kehidupan kita ni banyak-banyak kita berzikir la ilaha illallah, lisan dan hati kita, sehinggalah bercampur daging dan darah kita dengan kalimah la ilaha illallah itu. Ada seorang ulama majzub, Hallaj, dia ni dia cinta dengan Tuhan, dia asyik dengan ketuhanan, sehinggakan kadang-kadang dia latah. Maksudnya semua ni Allah Ta'ala takbir, Allah Ta'ala yang perintah, Allah buat semua ni, sehinggakan dia kata anal haq. Maka ulama-ulama syariat hukumkan dia ni dibunuh. Syariat tak boleh lagu tu. Orang yang majzub, orang yang mabuk dalam ketuhanan, dalam zikir ni, dia tak boleh ceramah depan orang. Kalau bagi mikrofon kat dia, kita salah. Dia majzub. Kita lah kena tahu. Hab cakap ni syariat. Dia majzub untuk diri dia. Kita nak jumpa ziarah dia boleh. Dia nak bercakap depan orang tak boleh. Kita tak boleh ambil dia buat iklan, panggil orang main mengaji, tak boleh. Dia majzub. Semua dia ingat Allah ni, sehinggakan Allah Ta'ala takbir, Allah Ta'ala yang tentu semua ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Kadang-kadang anallah, anal haq, aku Tuhan. Ha, jam diri dia baik-baik kat dia. Kita nak tiru haram, tak boleh. Kelakuan majzub haram bagi kita ni tiru perbuatan dia, tak boleh. Tu untuk dia, kita tak boleh lagu tu. Macam orang berzikir, menggerakkan kelakuan zikir, kita nak tiru tak boleh. Dia jadi sendiri tak apa. Kalau kita tiru, berdosa, haram. Kalau jadi sendiri, dengan asyik kita tu, kita bergerak. Ha, tu tak apa. Ha, tapi kalau kita buat-buat nak tiru, tak dibenarkan. Membawa kepada haram. Nah, membawa kepada haram. Jadi, Hallaj dihukum bunuh. Apabila dihukum bunuh, darah Hallaj jadi kalimah Allah begitu. Sampai darah dia tu pun jadi terbentuknya kalimah Allah. Ini diceritakan oleh ulama-ulama. Hallaj mabuknya dengan zikir, mabuknya dengan ketuhanan, sampailah darah daging dia itu pun bercampur dengan zikir. Apabila dibunuh Hallaj di atas hukuman syariat, syariat tak boleh. Nah, syariat tak boleh cakap lagu tu, sesat hukum syariat. Tapi dia ni terkeluar sebab dia mabuk untuk diri dia. Jadi keluarlah kalimah Allah, tak keluar kalimah Allah daripada darah Hallaj itu, Imam Hallaj. Macam itulah Wali Songo, dia ada 10 mula-mula. Oleh kerana bawa pembawakan penghayatan yang dibawa oleh Hallaj, maka salah seorang daripada 10 itu dibunuh, dihukum bunuh. Nah, nama Sidi Jenal. Sidi Jenal.
Tinggal 9. Jadi songo wali 9. Asal 10. Seorang ni digugurkan oleh kerana mabuk. Mabuk sehinggakan dia kata akulah Allah Ta'ala. Akulah Rasul. Akulah Muhammad. Ha, maka dihukumkan bunuh. Tak boleh lagu tu. Mabuk dia seorangnya, kita tak boleh. Tak boleh ambil ilmu daripada orang yang majusuk. Kita kena ambil daripada murabbi yang kamil, yang sempurna akan syariat zahir dan batinnya. Kita kena mengaji dengan murabbi yang kamil, sempurna ilmu zahir dan batinnya, memimpin kita dalam keadaan nyata dan sedang. Kita tak boleh ambil daripada orang yang majzub. Tak boleh. Dia wali, dia wali seorang dia. Nak bawa dalam masyarakat, tak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ha, begitu. Baik. Bab nilah bertembung di antara orang syariat dan orang hakikat. Tapi kalau ada syariat dan hakikat, tak apa. Orang yang hakikat saja tidak ada syariat, dia kata tengok orang syariat, dia hukum orang sesat. Orang syariat pula, dia kena ikut syariat. Kalau tak, rosak masyarakat. Yang majzub tak dibenarkan, tak boleh. Nah, tak boleh dalam masyarakat. Hampa-hampa ya. Tak boleh disebarkan dalam masyarakat. Apabila disekat begitu, orang yang dakwa kata hakikat, dia marah kepada syariat. Ha, begitu. Kalau ada dua-dua, tak apa. Syariat pun lengkap, hakikat pun lengkap, seiring. Zahir dan batin ilmu itu seperti perjalanan Imam Ghazali, Imam Junayd al-Baghdadi, nah, perjalanan guru-guru kita, Syekh seperti Syekh Somad Al-Palimani, begitu. Seperti almarhum apa Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ha, tak apa. Dah lengkap hakikat dan syariat dibawakan seiring. Maka boleh disebarkan ke dalam masyarakat. Begitu. Nah. Baik. Jadi sehinggalah berzikir itu hatta tam tajiza ma'naha, sehinggalah bercampur akan maknana, akan makna bilahmihi, dengan dagingnya, daging seseorang yang berzikir, wadama'amihi, dan darah seseorang yang berzikir. Maksudnya kita berzikir sampailah bercampur zikir itu dengan daging dan darah kita. Orang tua-tua kata, bagi jadi setanah sedaging. Macam mana setanah sedaging? Latah pun tak bunyi benda lain lah, bunyi Allah ya. Ni latah bunyi macam-macam, mak hang, pak hang. Maki nu, maki ni. Ha, tu belum lagi. Zikir sampai jadi darah daging. Apabila terkejut pun, Allahu Akbar, Alhamdulillah Allah izin. Nah, Alhamdulillah Allah izin. Fa innahu yara laha minal asari wal ajaibi, maka bahwasanya ia seseorang yang berzikir memandang baginya seseorang daripada beberapa rahsia dan ajaib, yakni daripada beberapa ma'rifah, pengenalan khassah, dan beberapa sifat yang puji, dan beberapa karamah yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan sebab zikir itu. Ha, jadi buatlah. Musannif kata, Syekh Sunusi kata, banyakkanlah zikir sehinggakan zikir itu menjadi daging darah kita. Maka kamu lihatlah pada ketika itu rahsia-rahsia dan perkara-perkara ajib, perkara-perkara pelik
yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang yang berzikir itu. Nah, kita kena buat. Maka bahawasanya memandang baginya, bagi orang yang berzikir, daripada beberapa rahsia. Kita akan dapat rahsia-rahsia sir. Sir. Rahsia ni kalau dalam bahasa tasawuf, sir. Rahsia. Dan ajaib. Benda-benda pelik. Rahsia, iaitulah rahsia ketuhanan. Dulu minum air, nampak air. La zikir banyak, minum air, ingat iradah Tuhan. Ingat khudrah Tuhan. Ingat perbuatan Tuhan. Lain. Dia tak sama lah. Dulu makan nampak nasi. Tak sedap beletiak. La makan tak nampak dah. Benda ni. Yang kita nampak, iradah Allah yang buat. Kehendak khudrah Allah yang buat. Dengan ilmu Allah yang sempurna. Dengan kebijaksanaan, keagungan, kewujudan Allah yang maha sempurna itu. Maka kita makan dengan mengingati Allah Ta'ala. Itu maksudnya rahsia ketuhanan. Sir. Rahsia ketuhanan. Nah, banyakkan zikir. Nah, banyakkan zikir. Begitu. Dulu berjalan, nampak Gunung Everest. Woi, lawa. Baik gambar. Lah nampak Gunung Everest, kita berjalan. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Begitu. Nampak jamal Tuhan. Nah, nampak kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, keagungan Tuhan. Begitu. Itu rahsia daripada rahsia zikir. Nah, begitu. Barulah kita ni tak mengikuti nafsu kita. Nah, ini di antara mujahadah dengan berzikir, supaya Allah Ta'ala kurniakan sir, rahsia ketuhanan itu kepada kita. Kita dapat faham. Nah, dulu kalau orang buat salah, kita maki orang dulu. Nafsu. La, kalau orang buat salah, kita maaf. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan afu, maaf, ra'ufur rahim, kita sapa? Begitu. Maka kita maafkan. Itu rahsia daripada rahsia zikir. Baru kita boleh praktik apa yang kita mengaji dalam ilmu tasawuf. Itu sir, rahsia. Nah. Dan ajaib. Benda-benda pelik yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nah. Hati kita lapang. Orang buat salah, kita boleh maaf. Rasa lain. Dulu ni pang jadi nak cekah selalu, nak marah selalu, nak panas selalu. Itu hawa nafsu. Tapi apabila zikir ni, ya Allah, Allah Ta'ala boleh buat kat aku ni lain. Boleh lapang dada, boleh maaf orang senang. Begitu. Ajaib plek yang Allah Ta'ala hadiah kepada kita. Dan kita buat ni bukan kerana nak benda ni. Ini adalah benda yang Allah Ta'ala anugerah, hadiah kepada orang yang bersihkan hatinya. Kita berzikir kerana Allah semata-mata. Nah, maka mendapat ajaib, benda-benda pelik yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik. Jadi kadang-kadang, alhamdulillah, dulu kita pongoh, apabila kita zikir, kita dapat sabar. Dulu kita payah nak maaf orang. La, kita berzikir, Allah Ta'ala bagi kita mudah nak maafkan orang. Alhamdulillah. Ini anugerah hadiah daripada Allah Ta'ala. Yakni daripada beberapa ma'rifah pengetahuan. Ma'rifah di sini, iaitulah ma'rifah khasah. Ma'rifah yang tinggi. Hak kita mengaji tauhid, ma'rifah rendah. Kena ambil rendah baru dapat tinggi. Begitu. Tauhid, kita mengaji makrifat asas.
rendah. Kita tahu Allah ada dalilnya, Allah sedia dalilnya, Allah kekal dalilnya, Allah baqa dalilnya. Itu rendah. Kena mi'yar rendah untuk dapat yang tinggi, makrifah khas. Makrifah khas dianugerahkan oleh Allah hadiah. Dapat kita mengenal, mengingati Allah pada setiap keadaan dan setiap ketika. Itu makrifah khas, makrifah yang tinggi. Nak dapat hak tinggi, kena ambil hak rendah. Dua-dua kena bergabung. Begitu. Kalau tak, tak dapat faham. Kalau tak, tak dapat amal. Begitu. Baik. Jadi, Allah Ta'ala akan anugerahkan ma'rifah kepada kita. Baru boleh amal dengan khadak khadar. Semua Tuhan tentu, semua Allah buat. Tuhan tentu, Allah buat. Semua Tuhan tentu, Allah buat. Tuhan tentu, Allah buat. Baru boleh amal. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah buat apa yang ia kenal. Baru hati kita ni tenang, redha, luah. Apabila tenang, redha, luah, kita sihat. Tu orang berzikir ni sihat. Kita datuk guru mak bapa 80 dah cik oi. Eh, nampak macam 60 tu. Syekh mak bapa 60 lebih dah. Nampak macam 40 lebih syekh. Ha, betul ke? Masya-Allah. Begitu. Sihat. Orang zikir ni sihat. Pasal hati luas, tak ada susah hati apa. Bab rezeki tak susah hati. Bab apa saja dia tak takut. Nah. Hatinya luas. Orang buat kat dia, dia maafkan. Dia tak simpan, dia tak tangan hati, dia tak marah. Sebab Allah Ta'ala sudah memberikan ma'rifah hadiah. Ma'rifah khas kepada hati dia. Ui, duk lagu ni. Itulah mereka, ulama-ulama ahli batin ini. Mereka kata, perkara yang seperti ini dianugerahkan oleh Allah seperti syurga yang telah disegerakan oleh Allah ke atas muka bumi ini. Tenang. Duduk di mana pun senang, tenang. Aman. Kita tak ada keluh kesah. Tak ada susah hati apa-apa. Eh? Pasal apa? Kerana hati kita sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala. Diberi nikmat, syukur. Diberi ujian, sabar dan redha. Maka mereka mendapat ujian itu, maka mereka selesaikan dengan syariat dan berdoa. Moga-moga ditukarkan perkara itu kepada perkara yang baik. Nah, itu makrifah khas, berkat daripada berzikir. Berkat daripada berzikir. Habis. Ha, kalau tak ada hak ni lorat, tok guru pun rasa. Eh, dulu mengaji dengan saya, lah tak mengaji. Rasa hati dengan anak murid. Tak usah dia rasa apa. Dia main mengaji, Allah tentu. Dia lari, Allah tentu. Lega, kita tak kena tarbiah dia. Kalau nampak teruk, doa. Ya Allah, bagilah hidayah kepada dia. Kita susah hati, Pak. Ni dia mengaji, pergi mengaji dengan orang lain. Kita pun dengki. Ha, tok guru pun rasa kalau tak ada makrifah. Na'udzubillah. Pas kata kot tu, kata kot ni, hasad. Na'udzubillah. Ni, kena ambil jalan ni. Jalan ma'rifah asas dan ma'rifah khas supaya selamat kita menjadi hamba Allah yang benar. Nah, menjadi hamba Allah yang benar. Orang yang ada ma'rifah, dia dapat sir, rahsia ketuhanan, dia dapat ma'rifah khas, sama ada dipuji, tak ada ubah apa-apa hati dia dengan Tuhan. Sama ada dikeji, tak ada ubah apa-apa hati dia. Tak rasa ubah muka apa. Orang yang macam tu, alhamdulillah. Orang puji pun dia rasa semua ni hak Tuhan. Alhamdulillah. Orang keji dia pun, dia tak rasa nak marah. Dia tak rasa nak buat kepada orang yang keji dia. Aku maafkan. Senang tak? Tenang. Aman. Bahagia. Nah. Ha, ni aku maaf dah dia, tapi ha, dia ada tapi, maaf tak habis.
Aku maaf dah dia, tapi lah hati ni doa sebekah lagi. Maaf tapi tak habis. Tu tak boleh. Nah, kita mintalah doa kepada Allah supaya dengan berkat ilmu yang kita belajar, berkat zikir, Allah Ta'ala memberi kepada kita rahsia-rahsia ketuhanan, beri kepada kita makrifah khas dan beberapa sifat yang puji. Allah Ta'ala akan hadiahkan kita sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat akhlak Muhammadiyah, akhlak-akhlak Rasul kepada kita. Dulu kita payah nak maaf orang. Apabila kita mengaji, kita berzikir, kita betulkan hati kita, kita mudah maaf orang. Dulu kita takabur, lah kita mengaku kata benda tu berdosa, lah kita tawabak, walaupun kita ni pangkat besar, Tan Sri, Datuk Sri, tapi oleh kerana ini perintah agama, kita tawabak, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Itu sifat-sifat terpuji, berkat daripada ilmu ma'rifah, berkat daripada zikir. Nah, kadang-kadang mengaji lama, kitab banyak, bahkan baca kitab, na'udzubillah kita minta jauh, tetapi hijab dia dengan ilmu sehinggakan dia itu takabur, dia riak, dia ujub. Na'udzubillah kita minta jauh, kita minta jauh daripada ilmu yang tidak ada barakah, ilmu yang tidak ada manfaat, ilmu yang zulmah, yang menggelapkan hati kita, ilmu yang hijab kita daripada dapat mengingati Allah. Na'udzubillah kita minta jauh. Tutup Isleh kata, biar ilmu kita sikit tapi berkat, jangan banyak tapi tidak ada berkat, tidak ada manfaat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini kita minta jauh. Ya. Jadi daripada ilmu ma'rifah dan zikir itu, Allah Ta'ala anugerahkan hadiah sifat-sifat yang puji. Ini namanya ihsan. Ini sifat-sifat yang terpuji ini, yang kita namakan sifat-sifat mahmudah. Redha, syukur, tawadak. Nah, begitu. Itu sifat-sifat yang terpuji. Apabila ada sifat yang terpuji, maka hilanglah sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela. Sombong, dengki, takabur, cinta dunia, na'udzubillah. Apabila hati kita ni dihadiahkan oleh Allah sifat yang terpuji, maka dinamakan dalam ilmu tasawuf proses yang dinamakan, yang mula-mula yang dia ada tiga peringkat: takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli, suci, bersih, buang sifat-sifat kotor dalam hati, istighfar, bertaubat, berzikir, berselawat. Tahalli, hias. Apabila buang hal tak elok, dia main hal elok. Dulu perangai lah dapat sabar, dulu suka marah ke orang, lah dia tak mau dah, duk jekah-jekah orang. Dulu payah kita nak rendah diri, lah Allah Ta'ala bagi kita ni merendah diri, bersifat tawaduk. Itu maksudnya daripada penyucian itu, jadilah menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Apabila menghiasi daripada sifat-sifat yang terpuji, maka Allah Ta'ala hadiahkan tajalli. Apa dia tajalli? Hati kita hidup ingat Tuhan. Allah, Allah, Allah. Begitu. Dapat Allah Ta'ala bagi kepada hati kita ini, ingat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu proses. Beberapa dan beberapa karamah. Keramat Allah Ta'ala bagi. Nah. Orang masuk-masuk hantu, kita baca ayat Fatihah ya. Minum-minum keluar hantu. Bukan kita, Allah bagi. Dengan berkat daripada kita berzikir. Masalan contoh. Itu kemuliaan yang Allah bagi
Dan bagi ahli ma'rifah, karamah ini mereka tak utamakan. Yang mereka nak iaitulah Allah izinkan kepada mereka itu istiqamah mengingati Allah Ta'ala, istiqamah di dalam ta'at, istiqamah di dalam bermujahadah. Itu karamah yang mereka tuntut. Itu karamah yang Allah tuntut. Itu tutup guru dulu jadi karamah. Pasal apa? Kerana mereka banyak berzikir. Tok guru Haji Hashim pasal tumbuh. Dia kata, aku tampak muka budak ni herat. Tampak muka budak ni herat lagi. Tak ada tampak herat dah. Karamah. Mulut masin. Bukan dia nak tu. Allah dia silap, dia kata. Lajak mulut. Ambil ayak jampi, minum 2-3 hari lega balik. Tu karamah. Tu orang-orang dulu, Tok Isaleh sebut, orang-orang dulu takut. Dia kata, dengan tok-tok guru ni kita jangan cari pasal. Saat lagi dia semayang hajat, kemum perut. Jangan. Jangan cari pasal. Saat lagi dia semayang hajat, kemum perut kita. Itu hasilnya karamah. Syekh Yasin Al-Fadani, Tok Guru Isaleh cerita, rahimahullah, musnid alam. Banyak ulama-ulama Azhar mengaji dengan Syekh Yasin Fadani, orang Indonesia, duduk di Mekah Al-Mukarramah. Antaranya mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jumaah, anak murid kepada Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Tok Guru Isaleh, anak murid Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Syekh Tajuddin, anak murid Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Orang curi. Dulu ni bukan ada bank. Orang ambil duit, tak. Tolong simpan di rumah sah. Tak apalah, saya simpan. Kawak masuk curi. Pencuri, penyamun masuk. Curi duit amanah orang ni. Untuk uruskan orang haji. Allah nak buat macam mana? Jumpa je Syekh Yasin. Syekh, ni duit jemaah. Tak, rumah kawan ni hilang. Pencuri masuk. InsyaAllah kita doa. Ambil bata. Dapur apa dia ambil? Semawa. Pam. Minyak gas. Semawa. Dapur semawa. Lah ni tak ada lah. Saya dan hak lah. Tengok hak lah tu. Zaman saya ni zaman hak ujung. Nampak hak benda-benda lama hak rare ni. Dan. Alhamdulillah. Pam semawa. Cucu api. Bakar. Baca. Bakar. Baca. Duk 2-3 hari. Tak pakai baju hangat. Jadilah. Saya bagi balik. Karamah Allah Ta'ala buat. Pasal apa? Zikir. Dengan berkat zikir kepada Allah. Tu Allah Ta'ala kurniakan rahsia, ketuhanan, ajaib, ma'rifah, puji, sifat yang terpuji, karamah. Kita jenuh semayang hajat 40 tahun tak jumpa balik. Sebab doa kita ni terhijab. Macam mana nak doa hati tak elok? Takabur, hasad, semua. Na'udzubillah. Report polis pun boleh kata, report saja tak boleh buat apa. Terlampau banyak pencuri. Ini karamah. Allah Ta'ala kurniakan. Tok Guru Haji Wan Long, jeniang. Pencuri masuk dalam rumah tak boleh keluar. Duduk berenang pagi tu. Tok kata, hei buat apa ni? Mangkit, buat apa ni? Dia kata, saya masuk rumah tak boleh keluar, nampak macam laut. Karamah. Kita tak boleh pasang CCTV pun orang balas lagi. Jom. Jadilah. Meh kita sarapan. Maka hang tobat nah. Hang jangan buat dah. Ya. Keluar lagu tu. Dia tak boleh kata, tak boleh buat. Amalan mereka. Allah Ta'ala kabulkan. Itu di antara karamah. Karamah orang yang berzikir. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Dan mereka tak mau benda-benda tu. Itu hadiah Allah. Diberi karamah lagi malu mereka. Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Aku ni tak mampu, Allah Ta'ala bantu. Begitu. Yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan sebab zikir tadi tu. Jadi kita berzikir bukan nak karamah, bukan nak apa ni. Kita berzikir kerana Allah. Apa yang kita belajar, kita nak amalkan.
kita nak bagi hati kita hidup dengan makrifah, maka kita zikir sebagai latihan. Minta bantuan Allah, bukan kita, Allah yang izin. Tu sebelum zikir, ulama-ulama kerohanian dia suruh istighfar dulu. Astaghfirullah. Aku bertobat daripada dosa kecil dan dosa besar. La haula wala quwwata illa billah. Bukan kita yang mampu. Allah Ta'ala lah yang izin. Maka jalan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Lidah kata, hati kita turut serta. Maka Allah Ta'ala kurniakan perkara-perkara rahsia ketuhanan. Ni hai kita nak dapat ingat Tuhan, tengok sesuatu ingat Tuhan, perkara ajaib, nah, makrifah, sifat yang terpuji, ni yang kita kehendak dalam kehidupan kita. Kalau dak isyaku ni mengaji tapi buat apa aku rasa jauh dengan Tuhan? Buat apa hati aku rasa serabut? Kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah aku ni hamba-Mu yang benar. Bantulah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Lembutkanlah hati. Bukakanlah hati daripada hijab-hijab yang ada di dalam hati ini. Nak buka hijab tu bertaubat. Tu cara dia. Dulu kita bos, kita jakah anak buah kita. Kita tak mesej, aku minta maaf dengan hang lebih kurang masa kerja dulu. Tak jatuh martabat pun. Kalau kita bos, tetap bos. Tak jatuh martabat. Tak ada masalah. Kita bertaubat. Kalau kita tak bertaubat, hati kita tak akan terbuka, terhijab. Itu di antara hati kita ni nak terangkat hijab, kita kena bertaubat. InsyaAllah lah nanti Baba akan terang akabah-akabah yang Imam Ghazali susun tu lebih detail kepada kita. Habis. Dikurniakan oleh Allah Ta'ala akan dia akan sebab zikir itu. Seperti diletakkan Allah, yakni diberi, dikurniakan oleh Allah akan berkat pada rezekinya. Rasa cukup. Kalau orang lain tak cukup dah. Lah 50 bukan boleh apa. Pi market 50 boleh apa barang ni. Tapi dengan barang-barang yang macam tu tahan. Allah bagi berkat. Dengan berkat zikir tadi. Dan hartanya. Harta seseorang itu. Tok Uy Saleh sebut di sini, peroleh harta tak tahu mana, tetapi lebih rezeki manfaat dan lebih berkat dan manfaat. Harta tu tak banyak mana, tapi dia rasa cukup, dia rasa lebih dan manfaat, hingga menjadi banyak pada yang sedikit. Harta kuih tambah Allah bagi itu nisbah kepada dunia. Kita nampak orang yang ahli zikir ni tak susah pun. Tak susah pun. Walaupun tak mewah macam orang, tapi cukup. Cukup. Itu keberkatan yang Allah Ta'ala buat kepada ahli zikir. Macam hak Nabi, mukjizat berlaku di Bani Haram dekat dengan Khandaq. Uli tepung berapa orang yang boleh makan? Anak kami sekong. Nabi panggil 1,000 orang. Semua 3,000. 1,000 ni hak kabilah belah ni, hak belah ni lain, hak belah ni kem lain. Panggil satu kem tu semua. 1,000 orang masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Cukup dan kenyang. Ini mukjizat. Kepada orang-orang soleh, ni berkat. Itu di antara karamah lah, tu keberkatan Allah buat. Cukup. Nah. Baik. Kami duduk pondok dulu, kadang-kadang tanya kawan, dia tak jumpi kedai? Hantar aku ada 2 ringgit ni.
tak susah hati apa. Allah buat tenang. Kita kalau ada RM2 dalam poket lorat. Nah. Lorat. Begitu. Lepas tu ada Ahmad Rafai yang duk mai tolong cikgu ah. Duk pondok sik dulu. Selang semalam chicken chop, lamb chop, chicken chop, lamb chop. Saya adalah orang kerja tu tanya, "Hampa ni kerja apa? Kami mengaji pondok. Dak apa kerja apa? Ni duk makan lagu ni tiap-tiap malam." Lepas tu budak-budak pondok ni gelak, dia kata, "Mai mengaji tengok tahu." Allah cukupkan. Ya? Allah Ta'ala cukupkan. Ha, begitu. Allah buatlah kat mana pun. Ya? Tok Isleh kata, "Mu tengok dalam kuil tu perut borai-borai. Calik kot ni. Tembun gemuk tu. Siapa bagi makan? Allah tu bagi. Allah. Ha? Yang bagi Allah, yang jaga Allah pula. Pas kita susah hati pak. Buat hak dia suruh. Tinggal yang dia larang. Allah bantu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Benda ni tak akan dapat melainkan dengan keyakinan makrifah yang dikurniakan oleh Allah. Apabila dikurniakan makrifah, maka tidak ada ketakutan yang ada yang Allah Ta'ala anugerahkan. Iaitulah hati yang lapang, tenang dan teguh pendiriannya dengan Allah Ta'ala. Begitu. Tok Isleh kata, "Mu tengok burung cak. Sarang dia kan? Ada dapur ke? Ada peti air? Ada dapur? Tak ada. Tu dia hidup. Jadi mu nak gaduh apa?" Dia kata. Ha, tu makrifah. Keyakinan. Tok Isleh balik ada RM50 dalam poket. Tak ada duit. Anak dua orang dah beranak di Mekah. Tumpang pun pondok orang, naik motor Honda bulat. Tak ada duit. Sampai Syekh Aziz hak jatuh kapal terbang di Bangkok tu mai. "Haji," dia panggil Haji lah sama kawan. "Haji, kesian tengok kehidupan Haji. Kalau Haji nak kerja, saya kira dia pejabat tuanku, Haji boleh masuk pejabat agama." Dia kata, "Tuan Syekh, minta maaf. Guru saya pesan, saya balik tolong mengajak masyarakat jangan kerja makan gaji. Ini pesan guru saya." Dia sabar istiqamah, dia mengajak. Allah Ta'ala kurniakan harta yang tak disangka-sangka. Tanah isteri dia tu orang beli diberi. Dan dia menjadi orang yang terkaya dalam Pekansi. Lebih kaya pada orang kerja kerajaan. Kereta 4-5 biji. Dia kata, "Kita ni jangan risau tentang rezeki Allah. Sabarnya Allah akan bagi kepada kita. Allah tak akan sia-siakan kita." Tu daripada makrifah. Kalau tak ada makrifah, lorat. Lorat. Dia duk serabut kalau tak ada makrifah. Nak duk, nak makan lagu mana? Tu Tok Wai Saleh cerita Syekh Ali Maliki. Rahimahullahu ta'ala. Kerja mengajak. Siang malam mengajak. Pas mengajak. Satu hari, isteri dia ajak pergi Madinah. Dia kata, "Tak apalah, kita pun lama tak ziarah Rasul. Siap," dia kata. "Kita akan pergi 2-3 hari lagi, siap." Isteri dia berletak, "Nak ambil duit mana?" Dia kata, "Siap." Dia pun tak tahu kok mana, serah kepada Allah Ta'ala, doa, moga Allah bantu. Tak tahu, tiba-tiba orang main. Tok Isleh cerita, rahimahullah. Junjung gundi kecil. "Ya Syekh, zakat." Sengap Tok Guru, alhamdulillah, pi ke Madinah. Bini tak faham, pok pek. Ngajak sampai tak berhenti, tak ada kerja, tak ada pop pek. Hal lagu tu lah. Tak faham. Nah? Begitu juga ulama-ulama yang lain, begitulah kehidupan mereka. Sentiasa hati mereka itu bergantung dengan Allah Ta'ala.
dan Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kita. Allah akan bantu kita. Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Ini kelebihan ma'rifah yang Allah Ta'ala bagi dengan berkat zikrullah. Kurnia oleh Allah akan dia seperti diletakkan, yakni dianugerahkan Allah akan berkat pada rezekinya dan hartanya hingga menjadi banyak yang sedikit dan mencukupi oleh yang banyak. Maksudnya cukup, Allah bagi cukup. Dan dimudahkan dirham baginya dan dinar dan lainnya daripada itu insya-Allah taala. Jadi kita berhenti di sini, wallahu alam. Jadi Allah Taala bagi rahsia-rahsia ketuhanan, kita dapat ingat Allah, dapat makrifah, dapat akhlak yang baik daripada ilmu makrifah dan berkat daripada zikir yang kita jalan itu. Maka teruskan perjalanan ini dan minta pertolongan dan bantuan Allah supaya dengan ilmu yang kita belajar menjadi berkat, zikir yang kita buat itu supaya melatihkan diri kita menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba. Jadi kita berhenti di sini, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafabihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.